kalian pahami. Chatting antara siapa? Antara Pak Menteri dengan salah satu pimpinan KPK. Siapa namanya? Pada waktu itu adalah Pak Alex Marwata. Kedinasan saudara tidak melaporkan? Tidak. Tapi menurut saudara Pak Menteri pasti sudah tahu ya, bahwa ada penyelidikan itu kan, memerintahkan saudara untuk tadi ya mengumpulkan orang-orang yang sudah diperiksa untuk supaya menjawab secara normatif aja. Benar yang mulia. Iya kan? Kemudian perjalannya waktu gimana? Ya, akhirnya yang bersangkutan tetap saja dipanggil oleh KPK. Iya, kemudian ya, dan apakah ada berkenalan dengan salah satu apa? Komisioner KPK? Atau pimpinan KPK, ada enggak hubungan? Kami sendiri tidak ada. Saudara? Tidak ada. Saudara mendengar atau Pak Menteri kemudian ada hubungan dengan salah satu pejabat KPK, pimpinan KPK, ada hubungan enggak? Saya tidak ada. Pada tidak saat tahu. Itu memang ada chatting tapi isinya bukan itu. Ada chatting beliau disampaikan oleh penyidik kepada saya, ada di HP Pak Menteri ada chatting itu, kemudian apa yang kalian pahami? Chatting antara siapa? Antara Pak Menteri dengan salah satu pimpinan KPK. Siapa namanya? Pada waktu itu adalah Pak Alex Marwata. Pak Alex Marwata? Iya. Pak Alex Marwata ada memang ya? Ada. Saya ditunjukkan chattingnya. Bukan untuk membicarakan ini? Tidak. Apakah ada hubungannya dengan tadi yang sudah ditakutkan? Tidak. Yang kami penyelidikan mengenai sharing yang ada di kementerian? Bukan tidak. Itu? Tidak bicara itu. Itu masalah apa? Jabatan? Di chattingnya itu, kalau saya tidak salah waktu itu ditunjukkan bahwa Pak Alex minta bantuan untuk kampungnya Klaten untuk didukung programnya Pak Menteri. Oh, itu yang oh minta yang, bantuan iya, untuk kampungnya. Oh untuk iya. Kampungnya Klaten. Apakah ditindaklanjuti oleh Menteri waktu itu? Saya tidak tahu. Sudah tidak tahu. Saya tidak tahu. Itu sudah penyelidikan ya? Sudah. Sudah penyelidikan. Sudah penyelidikan waktu itu ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.